Assalamualaikum, what's up guys? Apa khabar korang? So aku harap korang sentiasa jaga kesihatan. So welcome to Fazli Channel. Kepada yang baru saja menonton channel ni, untuk channel ni aku akan membagikan konten termasuklah produk review dan banyak lagi yang aku akan kongsikan dengan korang guys. So stay tuned. Dan kepada yang masih lagi belum tekan subscribe, boleh tekan, boleh tekan subscribe di bawah ni. Ataupun ni ke ni aku lupa. Tapi pasti korang kena tekan butang subscribe. Dan jangan lupa share, like dan komen. Okay guys, untuk video kali ni aku nak review satu produk lagi. Makanan juga. Makanan ni dia tengah top lah. Ataupun viral orang panggil. Famous lah kan. Tapi sebelum aku nak teruskan dengan video kali ni, sebelum tu aku nak minta maaf kepada semua subscriber ataupun semua yang nantikan video yang terbaru pada dari aku. Kalau korang perasan untuk video yang terakhir aku upload dengan video sebelumnya, gap dia agak jauh sikit disebabkan beberapa faktor. Antaranya kalau korang perasan, sekarang ni aku berada di studio yang baru. Studio yang baru guys. Okay, aku baru saja pindah ke tempat yang baru. So memang tak sempat nak set up apa pun lagi. Masih kosong lagi kan. So kita sambung balik untuk produk kita kali ni. Okay, apa dia? Chocoja. Chocoja guys. Chocoja. So inilah dia Chocoja by Enzac Melting Chocoja. Okay, so kita ada 3 perisa. Yang ini White Choco Oreo. Yang ni kan, tengok tu. Menarik guys. Dari luar menarik. Belum rasa lagi ni. Okay, so yang ni White Choco Oreo. Dan seterusnya ini dia. Yang ini Choco with topping. So yang bukan ni topping, topping lah. Cadbury. Cadbury itu masalah. Ini dia. Dan yang terakhir ini dia. Ini Choco with topping juga. So dua ni Choco with topping lah. So yang ni topping. Kan aku cakap topping, bukan topping. So guys, aku dah tak sabar untuk rasa semua ni kan. Tiga-tiga ni. So guys, stay tune. Kita jumpa selepas ni. Welcome back guys. So inilah dia tiga-tiga ni Chocoja ni. So kita nak try yang mana satu dulu. Yang ni lah, sebab dia ganjil kan, ganjil pada orang lain. So kita try yang ni dulu, White Choco Oreo. Yang ni kita tak tepik dulu. So guys, okay, kita buka dulu. Baru dah usah ni. Okay. So. Serius. Sedapnya bau dia. Bau lagi. Bau. Mana boleh bau. Sorry. Okay. Sekejap. Kita ambil sudu. Okay. So kalau korang beli nanti, korang akan dapat sudu sekali. Satu set eh. So ini dia White Choco Oreo.
hari. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bawa-bawaan lagi habis dah. Mau. Ini Oreo ke tipu-tipu guys. Yang warna-warni ni apa ya? Aku lupa nama dia. Yang ni apa nambah rasa tu. Sekejap tak lupa mula apa. Sekejap mana tak dapat pergi bawah ni. Okay, aku boleh jumpa dah. Tu dah. Dia sebenarnya ada campur-campur, ada butter crust, ada baby crunch. Setelah ada yang warna-warna ni kan, aku tak tahu apa benda nama. Tapi sedap. Oreo dia bukan tipu-tipu ya, dia betul loh. Ini butir berapa ni? Sama. So, kalau aku andap ni saja, memang 2 hari baru habis. Banyak kot. Kuantiti dia banyak. Okay. Apa? Ini kita tak lebih tu. Aku try yang choco with topeng. Okay. Menarik. Ini kiket. Nah, ini choco with topeng kiket. Okay. Sudu lain-lain. Okay. Yang ni tu tak ada yang warna-warni ni. Ini memang ni kot. Ada sekali kan. Ini pun bukan tipu-tipu guys. Aku dah tak sabar ni. Hmm.
yang penting hanya Kit-Kat guys, Kit-Kat. Tak rugi kan? Tak rugi, serius. Kena dengan harga. Berbaloi. Pangku milik. Macam biasa apa? Oi lagi, sampai bawah. Kek settle. Dan yang terakhir, topeng Cadbury. Topeng Cadbury ya. Terangkat dari bau dia. Nampak? Dia sebenarnya yang warna-warni ni dia penyerian. Lagi menarik. Lepas tu dia penambah rasa lagi. Cadbury. Makan dulu. Ini pun bukan cikai-cikai ni guys. Kau wait. Kuantiti dia banyak. Kau sendiri pun nampak dia punya KitKat lagi, dia punya Oreo dia, dia punya Cadbury dia. Lepas tu yang warna-warni ni kan. Tu. Memang semua hitam lah. Lima bintang guys, 5 bintang. Itu je aku boleh cakap. So kepada korang yang menonton, jangan lupa, macam biasa aku akan tinggalkan nombor telefon Onjack Melting Cokoja ni dekat bawah. So korang boleh terus WhatsApp dia, ataupun nak tanya apa-apa ke, nak tak kisah apa-apa, korang boleh terus WhatsApp. Okay.
Yang penting kau kena cuba. Yang ni pun boleh post ataupun siapa yang berdekatan, terutamanya orang Johor, orang Keluang, jangan lupa dapatkan segera. Okay. Pak. Alhamdulillah. So aku rasa setakat itu saja untuk video kali ni guys. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Fazli. Biar tak hebat, tapi cuba buat. Assalamualaikum.